Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Necros Oberoi dan saya Bayo Reksa. Tentunya dalam acara ini tidak melengkung. Baiklah, di sini kami akan mendatangkan artis-artis terbaru edisi 2018 tentunya dari JLR atau Cerita Lucu Rupa. Kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan cerita lucu dari Kecamatan Rupa, Kabupaten Bengkalis ini. Langsung saja kita panggil Tuti Zalika. Gimana kabar ibu? Oh iya, sehat. Oh maaf, saya baru minum. Kak. Oh silakan bu, silakan. Apa benar ibu dari anggota CLR atau Cerita Cepat? Oh benar, artis. Selanjutnya kita jemput. Aku ini macam mana? Itu kalam ya. Selanjutnya kita jemput Roma Tonjang. Man, Roma itu. Itu siapa? Jeng Roma. Itu. Nampaknya telah hadir juga Bung Roma, yang mana dia ini adalah pemeran tertua di CLR. Roma ini pemain yang cukup senior sekali. Dia memang ahli dalam syuting, tidak pemalu dan tidak menyerah. Bung Roma ini udah berapa tahun gabung di CLR nih? Memang udah lama ikut di CLR ini, kira-kira dalam 500 tahun. Oh, jadi Pak Roma ini udah berapa tahun ikut dalam anggota CLR ini? Udah lama, kira-kira dalam 500 tahun lah gitu. Oh, lama. Lahir kita lagi. Iya, lama kali. Saya ini emang baru di CLR, tapi saya lebih senior dari yang putu nih. Maaf dek, adik ini artis dari CLR juga? Iya kak, tapi ngaku masuk menuju-nuju. Sebetulnya saya dah lama di belakang, tapi nampaknya tak kena tiap-tiap. Melonjuk je saya kemari, daripada tidak masuk TV. Baiklah, selanjutnya kita jemput ketua artis kita. Siapa lagi kalau bukan? Listing! Silakan, Pak. Silakan. Oh. Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam. Ngomong-ngomong, Bapak ini sutradaranya CLR. Semua orang saya rasa sudah tahu. Ini sutradara. Oh iya, Pak. Apa Bapak masih ingat judul film pertama yang Bapak buat? Film pertama yang saya ingat itu, waktu itu saya duduk di kelas 3 SD, sekitar umur usia saya 10 tahun. Itu filmnya kalau salah saya, Jaka Tingkir sama Wiro Sableng. Jadi setahu kami, film Wiro Sableng itu, kenapa yang buat? Iya, tidak ada nama di situ. Ya jelas tidak ada nama ya. Kenapa, Pak? Karena bukan saya yang bikin. Hai, kan katanya dari kelas 3 SD buat film. Kelas 3 tu bukan saya buat film. Maksudnya pertama saya nonton film. Pertama pandai jumpa. Bu Ika, kira-kira berapa honor sekali syuting? Pahala, penajis, kena getai. Beli goreng kan juga aja. Dah tahu tak dibayar. Itu ngaku lah nak ikut. Sebetulnya tak ada, maklum isu ikut. Kak Les, kenapa anggota ni sama sekali tidak dibayar? Sebenarnya kenapa? Ada ni sebut balik dulu.